Dan selanjutnya ada Will Smith yang menyulap sebuah mobil trailer menjadi rumah mewah. Dan seperti apa sih rumah mewahnya? Ini dia. Memiliki sebuah rumah mewah pastinya sudah menjadi impian semua orang. Tapi bagaimana jika rumah mewah tersebut hadir pada sebuah mobil? Ya, hal inilah yang diciptakan oleh aktor sukses Hollywood, Will Smith. Pria kelahiran 25 September 1968 ini menyulap sebuah mobil trailer menjadi sebuah rumah megah, lengkap dengan perlengkapan mewahnya. Lalu, seperti apa suasana rumah yang ada di dalam mobil tersebut? Mobil seharga hampir 30 miliar rupiah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah dan canggih, seperti ruang tamu, ruang TV, dapur, dan bahkan ruang makeup yang sering ia pakai sebelum memulai syuting. Di lantai atas terdapat kamar mandi yang mewah yang bisa dipakai untuk mandi uap, bahkan memiliki pintu kaca depan yang bisa berubah buram jika disentuh dengan sentuhan tombol. Selain kamar mandi ruang atas, juga terdapat ruang meeting di mana Will sering menggunakannya untuk berbisnis dengan rekan-rekannya. Seluruh ruangan di dalam mobil trailer ini dilengkapi dengan berbagai lampu sorot dan lampu dinding agar terlihat berkilau menerangi seluruh ruangan yang ada di dalam mobil tersebut. Kecanggihan rumah mobil ini bisa Anda lihat saat mobil ini berubah melebar dan naik ke atas saat tombol di remote control ditekan dan kembali menjadi layaknya mobil trailer biasa saat ditekan kembali. Nih, apa hal-hal unik yang kadang-kadang suka dilakukan sama selebriti Hollywood ya kan? Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk menunjang pekerjaannya juga dari Will Smith. Tapi kalau berbicara hal unik ya, ada yang menarik dari salah satu pangeran dari Timur Tengah, tepatnya dari Dubai ya kan? Dia pendiri pencetus A1 olahraga apa mobil balap gitu. Jadi dia punya obsesi untuk selalu berpergian ke antariksa. Akhirnya di rumahnya dia membuat ruangan anti gravitasi. Kebayang nggak? Kalau masuk ruangan itu dia ngambang langsung terbang. Itu dengan teknologi yang sangat super canggih. Nah, itu dia yang mesti diikutin ya. Punya pengen sesuatu akhirnya tercapai ya kan? Nah.